Gue ngobrol sama aja kayak tukang jahit ya. Kenapa? Banyak bahannya. Mahal nih. Wah. 10 tahun ke depan. Lama banget, Len. Lama banget. Dia bilang, dia udah jadi tenang. Dia tinggal 5 tahun lagi, 3 tahun gak apa 10 tahun lu. Lama banget. Yaudah nih, kotak. Gila, keren, Jis. Keren. Keren, Jis, lu. Pertahanin. Bagus. Apa? Tulisannya ini. Hah? Kok jadi nyalain gue sih? Hadiah kosong seperti hati Nurani Hesti yang telah melakukan kecurangan. Wah, wow. Kok jadi nyalain gue? Gue curang yang emangnya. Yang ini kan bukan gue, dewan juri. Kenapa jadi nyalain gue? Dewan ya, jurinya siapa tadi? Pasti mereka mikirnya gue sekingkong kan nama dewan juri. Sekongkol. Sekongkol. Hesti, walaupun yang milih komandan, Mas Pirsa, terus sama Mas Ahmad. Tapi kan tetap mungkin warga mikirnya ada KKN di situ karena ade lu ikutan. Gua aja enggak tahu kalau ade gua ikutan. Gua aja enggak pernah cerita kan. Ya gua aja enggak tahu kalau itu ade lu. Ya gua enggak pernah cerita kalau. Lu berapa dia... bersaudara sih? Sebenarnya gua 6 bersaudara. Ya, beda yuk sama yang lu bikin tadi. Enggak. 5. Dia 6 bersaudara. Sebenarnya gua 5, sayang. Yang gua ceritain 5. Iya, satu kan enggak ada, udah meninggal. Enggak, masih ada dia sebenarnya. Ini Mas Surya. Surya. Elak. Tuh Surya. Oke, gue dari kemarin bilangnya gue 5 bersaudara, tapi sebenarnya gue 6 bersaudara. Yang paling kecil itu Wibisono. Ini kan? Gue gak pernah mau nyebut dia. Ribet banget. Udah ini. Langsung. Tuh. Nah, cewek semua. Tuh, bener kan Pak? Yang terakhir cowok, yang ke-6. Adanya satu-satunya yang semangat. Yang anak ke-4 sama ke-5, karena belum diundang bintang tamu, kita masih bingung. Ah siapa ya kira-kira ya? Ini dia anak semata wayang, iya. Pak, cowok. Ini kayak cowok, satunya. Ini. Kayak anak stand up yang jago nyanyi. Siapa? Kunto Ajis. Bang, kayaknya ada barang di depan, bang, ada yang ketinggalan. Oh, tadi kan saya disuruh nge-print ya? Iya. Bentaran doang, bang. Padahal belum kan, belum ada yang nyuruh kan? Belum. Saya mah orangnya. Saya mah. Iya lagi. Saya mah nurut. Oke, ya. Ngapain dulu. Bentar, ya, print. Jangan lupa, balik lagi. Bang, kemarin lagi. Sepertinya ada kecurangan di dalam sini. Kamu tenang dulu, kapan semua akan saya atas. Sih? Eh, ngomong-ngomong sebentar. Messenger kita yang kemarin mana ya? Ada. Tadi udah pergi. Padahal tadi kalau dia di sini, ya. Mau saya angkat jadi pemain tetap. Tapi enggak ada sih dia. Dia nge-print ya. Tadi kata saya nge-print tadi. Tapi harusnya tiba-tiba ada. Lu tiba-tiba ada kan gue bilang kabar dulu. Komen, Pak. Eh, mana MRT-nya nih? Dalam kasurnya. Masih di sini. Udah tahu dia jalan ke sono. Dia balik lagi.